Assalamualaikum. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke Mas, jadi spesial hari kemerdekaan ini kita mau update lagi nih model terbarunya. Mungkin bisa menjadi salah satu tambahan koleksinya ya Mas. Untuk modelnya seperti ini. Cakep nih. Cocok untuk bepergian ataupun ngebolang. Kita langsung aja cek untuk bilahnya. Nah, untuk tampilan bilahnya seperti ini. Hanya saja kalau untuk yang spek kali ini itu dipesan untuk ngebolang. Jadi ada bevelnya. Nah, ini bevel. Kalau untuk modelnya ini model full tank, kemudian untuk gagang ini di bagian depan dan di belakang ini ada penghalang tangan ya, Lur. Jadi sebetulnya kalau model ini untuk dijadikan sembelihan itu cocok untuk gaya dorong ketika di genggaman erat itu tangan terjaga untuk kesini ya Lur. Jadi terhalang ini sangat safety sekali, di belakang pun ada. Tapi kalau untuk gaya tarik seperti ini nggak cocok, ini menghalangi nih. Jadi terganggu oleh depan ini. Ini khusus memang untuk sembelih. Khusus untuk sembeli dengan gaya dorong maksudnya. Cuman kali ini di spek untuk di setel untuk berburu. Kemudian kalau untuk panjangnya ini panjang 30 cm dengan material bohler, ketebalan kisaran 5 5,5 setengah ini. Kemudian untuk terlebarnya ini 4,5. Kita langsung aja cek ketajamannya. Mundur. Masya Allah, sudah cukup layak kalaupun mau digunakan bolang ini. Kita cek sekali lagi. Angin, jadi cukup sulit Lur. Sebetulnya kalau untuk standar ketajaman itu cukup di kertas itu udah sangat standar itu. Sudah cukup layak kalaupun untuk digunakan sembelih ataupun tebas-tebas. Kemudian kalau untuk teman-teman sekali lagi saya apa ya Mas, sekedar sharing aja mengingatkan. Kalau mau custom pisau itu cobalah ataupun apa ya Mas, memesan dengan satu fungsi saja. Karena kalau dua fungsi itu tetap ada salah satu fungsi yang kurang maksimal. Contohnya nih, ini golok didesain untuk berburu ataupun untuk kegunaan tebas-tebas. Kalau saya bilang ini tajam, layak untuk sembelih, mungkin apa? Karena mungkinnya ini tajam. Cuman kalau untuk dari apa ya Mas, setelan fisiknya ini nggak layak. Karena apa? Di bagian sini ada bevelnya nih. Suatu bilah yang ada bevelnya setajam apapun itu kalau untuk sembelih ya Mas ya, khususnya itu kurang enak itu. Ini kalau untuk ada bevel yang seperti ini. Memang di khusus untuk tebas seperti ini. Jadi kalau untuk yang mau minta golok tebas kemudian bisa untuk sembelih juga, tetap kita bisa membikinkan golok spek tebas bisa juga sembelih. Tapi tetap ada salah satu yang kurang enak ya. Contohnya kalau untuk tebas tetap bisa karena disetel untuk tebas. Kemudian kalau untuk sembelih kurang maksimal. Karena apa? Karena speknya semi tebas gitu. Tapi tetap kembali lagi sih kepada teman-teman semua ini. Oke Mas, ini yang pertama nih. Kita reviewkan lagi nih yang spesial juga ini. Badik versi kita ini. Badiknya. Jadi ini salah satu pelanggan baru nih yang suka dengan material cukup premium ini. Nah untuk bilahnya itu seperti ini. Ini proses pembuatannya sudah kita reviewkan video sebelumnya. Material HSS Jerman tanpa sepuh. Kita cek dulu untuk ketajamannya. Mantap. Tuh.
Jadi cukup sangat apa ya mas? Kalau untuk sembelih itu ya memang harus diusahakan bila setipis mungkin. Contohnya kita perjelas lagi, dua bilah ini sama-sama tajam, sudah kita coba itu dengan plastik semua bisa. Cuman kalau untuk enak ya enak yang ini. Karena apa? Karena ini bilah sudah tipis, kemudian tanpa bevel, jadi sangat memungkinkan untuk apa ya mas? Memudahkan menyayat suatu benda ataupun kresek gitu maksudnya. Kita tes sekali lagi loh. Masya Allah, mantap. Jadi untuk material HSS panjang 15, ketebalan kisaran 3 dan lebar ini sekitar 2, hampir kurang-kurang 3, kurang dari 3 cm nih. Untuk ring kuningan. Mungkin kalau seperti ini tuh kalau gaya tarik juga saya rasa nggak mungkin cocok nih. Tetap untuk gaya dorong dan hanya sekedar untuk penambahan koleksi aja kalau untuk gagang seperti ini ya lo ya. Oke mas, jadi sekian video kali ini. Mungkin teman-teman yang berminat bisa langsung saja dihubungi nomornya di 0852 7953 8235. Sekali lagi pemesanan itu nggak bisa buru-buru, cukup lama yaitu ya berbulan-bulan juga sih memang itu. Jadi untuk teman-teman nggak bisa harus buru-buru ya lur ya. Terima kasih, matur suwun. Jangan lupa like, komen dan subscribe nya lur. Assalamualaikum. No.